Habis bengong-bengong terus ngat ini, apa namanya, cek iPhone ya. Terus yang pasti saya cari air putih. Cari putih, karena apa? Karena kan kalau misalnya habis malaman itu kan kita kan pasti kan kurang air. Berapa jam itu kita nggak minum ya kan. Jadi saya selalu kalau misalnya pas mau tidur, saya minum air putih dulu. Terus dari itu pas bangun juga saya minum air putih. Biasanya saya habisin langsung satu gelas gini. Kalau saya nunggu, kalau nungguin saya minum segelas gini kelamaan kan. Oh, lihat kontak aja. Kalau misalnya saya sih lihat kontak aja dulu gitu. Jadi kayak misalnya siapa yang ngubungin gitu. Kita kan nanti kan ada nih grup chat apa segala macem kan panjang ya kan gitu. Jadi lihat-lihat aja, cek. Terus juga kalau mau ngebales nggak bisa saat itu juga karena muatannya masih ngantuk gitu kan. Jadi yang apa ya ini tulisannya? Oke, oh ini. Ya, ntar aja balasnya. Gitu kan, ntar balasnya. Ntar suka lupa tuh, suka lupa ngebales. Ntar pas lagi di jalan baru saya balasin satu-satu gitu. Makanya saya suka kalau ngebales suka lama. Nggak, saya nggak pernah bangun tidur itu selfie. Nggak pernah, kenapa? Karena buat saya nggak aneh ya bangun tidur habis itu. Oh, baru bangun terus itu selfie itu gak aneh ya kalau menurut saya ya, cuman kalau menurut kalian yang sangat menghargai diri kalian ya, jadi bangun tidur itu selfie ya gak apa-apa juga gitu, itu hak semua orang kok. Kalau saya kebetulan tipe yang enggak. Terus biasanya kalau udah bangun gini ya kan udah harus beraktivitas ya kan, yang saya lakukan itu setelah bangun tidur, setelah minum air putih, setelah ngecek ini WhatsApp ya, kemudian begini lagi lah. Aduh, malas bangun.